assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindir dan ya Tentunya panit selalu berharap ada diberikan suatu kesehatan keberkahan dan rezeki yang berdiri baru di mana Anda berada Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri Tentunya demi menggapai masa depan yang lebih kebilang begitu bro Sukses selalu buat Anda semuanya oke okay? Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah tulisan ya. Kunjungan Raja Salman Bukti Kemenangan Diplomasi Jokowi. Tanggal 1 Maret 2017 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena bertepatan dengan kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dari Arab Saudi. Datangnya Raja Salman kali ini menjadi begitu istimewa karena, seperti kita ketahui bersama, bahwa kunjungan terakhir Raja Arab Saudi ke Indonesia terakhir kali terjadi pada tahun 1970, yaitu ketika Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud bertemu dengan Presiden Soeharto. Saat itu, karena konflik di Timur Tengah antara Arab dan Israel memanas, maka dari itulah Raja Faisal datang ke Jakarta untuk meminta dukungan Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia dalam menghadapi Israel yang telah merampas tanah bangsa Arab tahun perang 60 pada perang 6 hari tahun 1967 Setelah kunjungan Raja Faisal pada tahun 1970 tersebut tidak ada lagi Raja Arab Saudi yang datang ke Indonesia, baik itu Raja Khalid, Raja Fad, dan Raja Abdullah. Mereka semua melewatkan Indonesia karena sekalipun memiliki populasi mayoritas Muslim terbesar di dunia, mereka menganggap. Indonesia tidaklah strategis untuk dikunjungi dan juga berkening posisi Indonesia yang relatif lemah di dunia internasional membuat ketiga raja Arab tersebut mengurungkan niatnya untuk datang ke tanah air. Puja, Namun rupanya arah angin mulai berhambus ke Indonesia ketika Raja Salman bin Abdul Aziz naik tahta menggantikan Raja Abdullah yang meninggal pada tahun 2015. Raja Salman memiliki cara pandang yang berbeda terhadap Indonesia dibandingkan dengan para pendahulunya. Sang Raja Arab tersebut melihat adanya perubahan kebijakan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo di berbagai bidang, khususnya di bidang politik luar negeri, seperti mengkritik PBB dan membela Palestina pada Konferensi Asia Afrika 2015 di Bandung. Selain itu strategi untuk Indonesia mendinginkan suasana dalam konflik Arab Saudi-Iran dengan mengirim Menlu Retno Marsudi ke Teheran dan Riyadh untuk menemui kedua belah pihak agar menahan diri sekalipun belum berhasil mencapai kesepakatan damai. Namun harus diakui, strategi tersebut sedikit berongai mengurangi ketegangan yang ada di Timur Tengah. Karena terobosan yang diambil Presiden Jokowi tersebut membuat Raja Salman merasa perlu mendekati Indonesia setelah sekian lama terlupakan dalam landscape kebijakan luar negeri Arab Saudi yang sebelumnya terlalu condong ke Washington menjadi merapat ke Asia. Hal ini bukanlah tanpa alasan terpilihnya Donald Trump sebagai orang nomor satu di Amerika yang kebijakannya masih mengundang ketidakpastian dunia dan juga jatuhnya harga minyak dunia yang menjadi sumber pendapatannya yang paling utama selama ini membuat Arab Saudi harus memutar haluan mencari sekutu baru demi mencegah kebangkrutan yang mengancam negaranya. Momentum untuk memutar haluan tersebut tercipta pada tahun 2017 dengan mengadakan kunjungan ke empat negara yaitu Malaysia, Indonesia, Tiongkok, dan Jepang. Negara-negara tersebut dipilih oleh Raja Salman sebagai tempat berinvestasi dan melakukan kerjasama ekonomi karena Raja melihat prospek di keempat negara tersebut cukup menjanjikan sesuai dengan visi 2030 Arab Saudi yang mencanangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak dengan melakukan diversifikasi ekonomi. Salah satu program visi 2030 meningkatkan ekspor dari sektor non-migas dari sekitar 16% dari PDB menjadi 50% dari PDB. Suatu target yang ambisius mengingat pada tahun 2015 defisit anggaran Arab Saudi mencapai 132 triliun atau setara dengan 15% dari produk domestik bruto Arab Saudi. Karena defisit itulah yang membuat Arab Saudi harus segera mereformasi ekonominya Mengingat bahwa minyak tidak bisa diandalkan terus menerus sebagai sumber pendapatan utama dan selain itu adalah hal yang lainnya yang membuat Raja Salman harus mengunjungi Indonesia dengan membawa rombongan besar. Ya, jawabannya adalah Iran. Lantas kenapa Iran dibawa-bawa dalam masalah ini? Dan seperti kita ketahui bahwa pada 2016 Presiden Joko Widodo telah mengunjungi Teheran untuk menemui Presiden Iran Hasan Rouhani dan juga pemimpin spiritual Ali Khamenei untuk membicarakan kerjasama kedua negara yang sempat terhalang akibat sanksi ekonomi dari PBB. Maka setelah sanksi tersebut resmi dicabut pada tahun 2016, Jokowi langsung mengunjungi negeri mullah tersebut di tahun yang sama, Desember 2016. Kunjungan tersebut menghasilkan berbagai macam kesepakatan kerjasama, salah satunya adalah di bidang energi. Arab Saudi yang tengah terjebit dengan harga minyak yang rendah ditambah dengan perselisihannya dengan Iran menjadi ketakutan setengah mati. Melihat kunjungan Jokowi di, Presiden Jokowi ke, Aran, uh, ke Iran, sorry, kami ulangi, melihat kunjungan Presiden Jokowi ke Iran, Arab Saudi tidak ingin Indonesia berpaling ke Iran yang notabene merupakan rival abadinya di Timur Tengah. Oleh karena itulah, Raja Salman begitu ngotot ingin mengunjungi Indonesia dengan menawarkan kerjasama ekonomi yang menggiurkan seperti membangun kilang minyak di Cilacap sebesar 60 juta US dollar dan juga memaksimalkan investor di sektor-sektor lain yang belum tergarap secara maksimal. Disinilah kita bisa melihat kecerdasan strategi geopolitik Jokowi. Sorry diulangi, di sinilah kita bisa melihat kecerdasan strategi geopolitik Jokowi meningkatkan berigading position Indonesia di mata internasional. Jokowi tetap mempertahankan sikap netral Indonesia dengan tidak berpihak pada kelompok manapun dalam konflik perebutan pengaruh di Timur Tengah saat ini sembari mendekati kedua pihak yang bertikai dalam hal ini Arab Saudi dan Iran untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan kerjasama ekonomi. Strategi politik luar negeri yang cantik dari Jokowi inilah yang membawa keuntungan dengan meningkatkan postur kekuatan diplomatik Indonesia, terutama di kawasan Timur Tengah, dan juga menguatnya kerjasama ekonomi dengan kedua belah pihak yang sebenarnya sedang saling bertikai untuk kepentingan bangsa Indonesia ke depannya, Jokowi. Bertindak dengan menyelam sambil minum air, dalam hal ini masalah strategi yang sangat cerdas dari seorang kepala negara yang hari ini oleh sebagian rakyatnya selalu dihina sebagai pemimpin yang lemah dan tidak kompeten. Rakyat yang manakah itu? Mungkin rakyat Bumi datar dan kelompok celana cingkrang alias cingkrang fos berbaju dasar putih, dan persenjatakan pentungan yang isi kepalanya hanya tahu tentang GSS Jokowi selalu salah. Begitulah Cingrang sampai kapanpun Tidak akan pernah bisa menerima Kebenaran Oke tahlah kita kita telah kita baca ya bersama-sama ada tulisan daripada Cair Sarian Wijaya konsultan politik spesialis anti hoak berjuang melawan Cingangs dan kaum sesapian yang perusak bangsa. Ada Jo Chun, is only when they see fit. Make Indonesia great again seperti di era Bung Karno gitu kata Dano Imadodin. Oke demikian dan tentunya begitu banyak informasi-informasi yang sangat bagus sekali. Seperti ini adalah Uh, misalnya adalah tidak adanya agenda Raja Salman bertemu dengan Nareejek Sihab cara simpatisan FPI untuk menghibur diri. <laughs> ya ditulis oleh Ageng M bagi sebagian orang ada kedatangan Raja Salman ke Indonesia merupakan momen yang menarik untuk membahagiakan, tetapi sebagian lagi menganggap hal itu adalah biasa-biasa saja dan tidak istimewa. Euforia tentang kedatangan Raja Arab Saudi itu sudah terjadi jauh dari sebelum tanggal 1 Maret yang merupakan hari ha kedatangan King Salman tersebut. Tidak terkecuali para simpatisan FPI karena ada isu di tengah mereka bahwa akan ada agenda pertemuan uh, antara imam besar mereka Habib dengan Raja Salman ya tentu saja pertemuan antara Rizik dan Raja Salman ini bagi mereka sangat penting ya karena dapat meningkatkan eksistensi mereka dengan demikian mereka berharap akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang bersimpati dan mengagumi Ormas ini dan pimpinannya harapan itu sungguh teramat besar untuk tumbuh dan berkembang di hati sampai-sampai mereka tidak bisa tidur karena membayangkan serta memikirkan pertemuan itu Isu itu ternyata diperkuat dengan adanya pemberitaan di media online tentang kesanggupan Habib Rizik penuhi raja atau undangan raja Salman ya. Sebagaimana ditulis oleh Sindu Habib Rizik akan penuhi undangan Raja Salman. Dalam pemberitaan di media online tersebut ditulis saat di Jakarta Raja Salman akan Raja Salman akan mengam, menyambangi dunia dpr MPR dan Istiqlal dan selanjutnya akan didatangi yakni Istana Bogor. Dalam kunjungan ke DPR MPR dikabarkan bahwa FPI, Habib Rizik Siap dan para ulama GNPF MUI turut diundang. Ya benar kami diundang oleh DPR yang sudah terkoordinasi dengan protokoler Raja Salman tadi malam undangannya diterima Insya Allah hadir kata pengacara Rizik Kapitra Ampera. Ternyata dalam media online itu ada sedikit perbedaan antara judul dengan isi beritanya. Isi berita tersebut menjelaskan bahwa yang mengundang Habib Rizik bukanlah Raja Salman melainkan adalah DPR. Dan ternyata pada tanggal 10 sore tanggal 1 Maret Raja Salman sampai di Indonesia memang tidak ada agenda untuk bertemu dengan Habib Rizik. Logikanya kekecewaan pastilah langsung dirasakan oleh simpatisan FPI. Kekecewaan itu bertambah berat setelah beredar luas di internet foto Ahok yang ikut menyebut Raja Salman di Bandara Halim Perdana Kusuma dan berjabat tangan dengan Raja Salman. Sebagai dari mereka akhirnya menghibur diri sekaligus melampiaskan sedikit kekecewaan dengan berhalusinasi seperti terlihat pada tulisan gambar di bawah ini ya. Ada kepada beranda tolak Jokowi Ahok pertemuan yang dirahasiakan demi menjaga perasaan orang-orang yang membencinya dari rezim ini agenda pertemuan pribadi antara Raja Salman dengan uh, Raja Salman Arab Saudi dengan Nabi uh, Rizik sengaja dirahasiakan antara tanggal 4 sampai 9 Maret Takutnya uh, pasti di Bali Kalau di Jakarta atau Bogor takut menyinggung banyak munafikun dan kafir Hanya orang-orang khusus yang didengar Habib Rizik dan Raja Salman yang tahu hanya pertemuan ini Tak boleh dimuat pers Yang jelas tanggal 2 Maret Raja Salman akan pidato di DPR RI dan juga termasuk sesuai dengan undangan Raja Sal dari Sang Raja Habib Rizik dan para ulama 212 Tanggal 3 Maret dijadwalkan Raja Salman bertemu dengan sejumlah investor Arab Dan tanggal 10 Maret bertolak kembali ke negaranya Begini hebatnya Raja Salman dan Habib Rizik Hanya menjaga perasaan orang-orang yang membencinya pun hari Insya Allah jadwal pertemuan mereka dirahasiakan Yang jelas ada Yang jelas tak ada undangan khusus dari Raja Untuk bertemu gemuruh penyelesaian agama Yang lagi merana Ahok Luhut Mega itu juga tidak ada agenda ketemu khusus sama ketua Ormas Islam terbesar Indonesia BBM Noah Said Agil Selamat ya Beb, aneh bocorkan dah Biar tetangga sebelah pada kejang-kejang katanya <laughs> ya. Yeah. Dan selain itu mereka juga menghibur diri dengan meyakinkan hati dan pikirannya bahwa foto-foto yang Ahok, menampilkan Ahok bersalaman dengan Raja Salman adalah hoax atau editan. Ditulis oleh Raden Adi Winata Bro kita harus jelas cerdas seperti kasus kasus bom Tansi. Jika HP kalian bisa ngejem maka lihat saja Ahok. Karena cincin yang digunakan itu bukan tangan Ahok. Iya. Yeah. Uh, jadi kalau mau main bahwa aku bersama dengan Raja Salman harus rapi dong malu dikomplain sama Raden Adiwinata katanya. Hahaha <tuh> <tuh> ya. <tuh>. Ada John Ruginting juga mengatakan udah jelas-jelas foto Ahok Salaman dengan King Salaman itu hoax. oleh para pemujanya tetap ngotot berkata bahwa itu adalah foto asli Cie segitunya ngototnya, segitu ngototnya ente pengen melihat kunjungan ente Salaman dengan Raja Arab Sebagai ente ngotot justru makin membuktikan betapa munafikin anda semuanya Sebab selama ini anda mengaku anti Arab Tapi sekarang kau begitu konyol dan goblok jangan ngotot berhalunisasi uh, Ingin melihat kunjungan uh, anda bersalaman dengan Raja Arab ya Padahal kalau ente emang asli anti Arab harusnya malu dong jika junjungan anda bersalaman dengan orang yang selama ini anda tuduh sebagai Raja Unta. Ternyata ada bukannya malu justru dengan sangat malu-maluin membuat foto hoax selaman aku ah selama dengan Raja Arab lalu membanggakan foto-foto palsu tersebut. Ya benar-benar munafik dan menjijikkan sekali perilaku anda. Silahkan lihat dua posting sebelumnya dan di fanpage ini yang menjelaskan maksud dari status saya ini dari John Ruh Ginting <laughs> ya tentu saja sangat manusiawi jika kita telah mengharapkan sesuatu tapi pada akhirnya tidak kesampaian akan muncul kekecewaan tapi sebagai manusia kita juga harus sadar bahwa tidak semua kininya kita bisa terpenuhi ada beberapa yang terjahuk mengungkap mengumpat ya sorry ya mengumpat tentang ikutnya beliau menyebut Raja Salman kenapa, uh, kenapa Pak Jokowi mengajak sejak aku itu menemui Raja Salman gitu kan Kenapa tidak mengajak wapresnya saja atau ketua DPR-nya Penjelasan yang masuk akal adalah karena Raja Salman berada di Jakarta Sebagai tuan rumah dari Jakarta yaitu gubernurnya untuk menghormati tamu Ahok tentu saja ikut menyambut, menyambut, ke, menyambut ke kedatangannya ya Raja, kalau Raja Salman berada di Semarang tentu saja Aku tidak akan ikut menyambut di Bandara Semarang Karena itu adalah tugasnya Ganjar Pranowo dan untuk Ahok sendiri sebenarnya tidak menjadi persoalan kalau dia tidak bertemu dengan Raja Salman karena bukan wataknya dia untuk mencari muka ya. Kebencian memang sangat berpengaruh terhadap kejernihan pikiran seseorang karena bila hati telah diracuni oleh rasa itu apapun tindakan uh, si subjek akan terlihat buruk walaupun itu adalah tindakan yang positif best regards. <laughs> itu oleh Hagen M dan ada 17 komentar ada Marto e. E. Edi Demi menjaga perasaan kaum uh, Kaf and Mum Rizik bertemu Raja Salaman rasa di Bali Kok bisa-bisanya ya Ada orang posting something that Unbelievably stupid, stupid yeah? ya Uh, kasihan mereka sudah diracuni kemensian sehingga uh, kehilangan akal sehat demikian disparitinya mereka hingga postingan dan fitnahnya jadi tidak berkualitas terkesan konyol dan terlalu dipaksakan akibatnya malah jadi lah bahan bully di medsos jangan bilang-bilang rahasia loh ed keceplosan <laughs> Gitu kata Delta Eri dan ada -da, El Ulit Apakah watak keras, kasar, dan egois Rizik akan merahasiakan semua pertemuan dengan Raja Salman? Eh, nehi. Tak mungkin Wong yang tak ganggu dia aja. Mau dia injak dan bantai apalagi musuhnya. Mesti pamer dong. Ini status dari pendukung Epi yang sudah putus asa. Tempat sekali, bro. Next posting begini. Bunyinya maaf tidak bisa memberikan foto bukti pertemuan atas permintaan Raja. Tapi memang perlu terjadi betul terjadi antara Habib Rizik dengan Raja Salman. Yang kocak itu viral Walker di medsos ya. Malah merusak, merusak citra Indonesia. Semua penceritaan yang benar-benar kedepannya kesannya King Salman dukung Walker ya. Pada jelas waktu sebatas gubernur saja. Coba kalau hoax kubur dan Instagram mana mungkin terjadi kocak ya. Memangnya King Salaman bodoh apa mau dibuat bahan viral Huaker jelas hasilnya para Huaker dinilai negatif Dari 100% pos lebih dari 900 yang berapa pencitraan Huaker Tapi mengadu domba tidak betapa bodohnya ingat Tingkat kecerdasan mereka dan betapa tingginya kebencian mereka Kocak Benar-benar bodoh demi menjaga perasaan kafir dan munafik Rizik bertemu Raja Salaman secara rahasia di Bali karena di Jakarta dan Bogor banyak kaum kafir dan munafikun lah kan EPI udah mengharapkan Bali katanya surganya berhala dan kaum kafir kok malah ikutan ke Bali mau ikutan ngemis ketemu aja Salman hade <gitu>, gitu kata Fendi Dewi Fauzi ada Regiano Gasaret kasihan ya mereka sasi ngawur ha segala macam wak pun disebar luas ya <gitu> Ada CSTV Kalau cuma ngeladenin orang-orang yang hanya kasak kusuk saja Malah buang-buang waktu dan energi dan biaya Mendingin kerja-kerja seperti Jokowi Ahok Tetap sejaga damai dan bineka NKRI Ada betong Super, rumah sakit jiwa Muat gak ya Tiba-tiba kedatangan pasien baru Yang jumlahnya kira-kira 2,7 orang Jumlahnya tujuh orang kira-kira gitu Om RSJ Om gitu katanya Oke udah gila beneran ya kata Jenny Oke dan segera demikian bro Dan terima kasih atas perhatiannya dan Terima kasih ya mohon maaf apabila ada kekurangan Dan inilah ya setelah kita bacakan Dan kunjungan Raja Salman ke Indonesia Merupakan bukti kemenangan diplomasi Jokowi Demikian bro dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membacakan dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.